Halo semuanya, kembali lagi di Raestel ya. Hari ini Raestel udah hadir lagi untuk membacakan atau mereview untuk upgrade-an dari Getrich. Hari ini ada pendant terbaru, dilihat dari tampilan depannya rilis dapatkan sampai 400 diamond. Ada 4 sepertinya ini sekaligus dirilis terkait dengan hari Valentine tanggal 14 Februari. Hari ini tepat tanggal 15 Februari kita akan membacakan sama-sama event terbaru dari Getrich. Ya, kita baca dulu ya. 4 Valentine pendant. Pendant yang pertama itu namanya Valentine Driving Equipment. Itu saat buat bangunan, saat buat 3 bangunan chance 81% pergi ke start, hanya 2 kali saat bangunan landmark. Saat bangunan landmark 40% pilih dan pindah ke areaku. Ada lagi Valentine Bubble Gun Robot. Saat lawan tiba di landmarkku, chance 66% kurung dan biaya sewa kali 2 setelah pick driving equipment aktif dan bayar biaya sewa lagi setelah lepas. Yang ketiga ada Valentine Town Plane. Saat buat bangunan lebih dari 1, chance 23% bangunan mark ke semua areaku dalam line dan meningkatkan biaya sewa secara acak kali 2, kali 4, atau kali 8. Ada yang terakhir nama Valentine Ninja Helm, meningkatkan dash control 52%, meningkat secara 3% saat tidak aktif. Saat bangunan mark, chance 46% pilih dan pindah ke areaku. Kalau sampai kalian dapetin semuanya, dapat 400 diamond, masing-masing satu pendan dapat 100 diamond ya. Di sini ada combine, kalau kalian combine-nya arah coklat atau arah decoration, mau dengan yang sama atau yang berbeda, itu dapatnya satu secara acak. Oke, bagaimana cara mendapatkannya? Ya, itu sangat mudah ya. Mau dapetin S Valentine Driving Equipment, dia harus ngumpulin A+ Coklat 3 sama A Cutting Edge Driving Equipment materialnya 2. Mau ngumpulin Valentine Ninja Helm, ada A+ Coklatnya 3 dan A Ninja Helm materialnya 2. Mau ngumpulin S Valentine Town Plane, harus ngumpulin A+ Coklat 3 dan A Royal Town Plane-nya 2. Mau ngumpulin S Valentine Bubble Robot, kita harus ngumpulin A+ Coklat 3 dan A Angels Bubble Robot materialnya 2. Oke, mau ngumpulin S plus Valentine pendant tiket harus ngumpulin A+ Heart Chocolate-nya 3. Kalau kalian punya pendant yang sama di periode yang lama, itu tinggal bisa mengikuti dengan gampang, dengan mudah. Itu cukup nambahin A+ Heart Chocolate 2, kita sudah mendapatkan S plus Valentine Driving Equipment. Ya, jadi baik itu mau mendapatkan Valentine Driving Equipment harus punya S plus Cutting Edge Driving Equipment-nya juga. Ya, mau ngumpulin Valentine Ninja Helm harus ada punya S+ Ninja Helm dan seterusnya. Oke, untuk cara mendapatkan material ini silakan ceknya di pendant tiket atau Star Candy Shop. Di Star Candy Shop dijual 4.000 Star Candy Shop untuk material A+ Valentine pendant tiket. Oke, di sini juga kalau kalian mau menambah kru di Piala Dunia, di peta dunia maksudnya, dapat 20 diamond maksimal 5 kali. Dan sini ada event hadiah login level spesifik. Kalau kalian punya levelnya 11-20, kalian dapat S+ Top 8 karakter attack. Kalau kalian 21-40%, dapat S Top 8 pendant tiket. Kalau kalian level 40-70%, kalian dapat A+ Valentine pendant natural tiket. Kalau levelnya 71-120, kalian dapatin 100 diamond. Dan diamond main dibuka dari 15 Februari sampai 21 Februari 23.59 pukulnya. Oke? Langsung saja di sini kita ada promosi spesialnya. Ada promosi spesial biasa mulai dari $1, $3, $10, dan lebih khususnya lagi kalau kalian lagi butuhin honor light, di sini dijual 700 diamond untuk satu honor light cube. Choice cube ya, jadi kalian bisa memilih mau double, dessert, nuvli, black hole, landmark, kalian terserah. Oke. Okay? Seperti ini. Ya, Valentine Driving Equipment, Valentine Bubble Robot, Valentine Town Plane, Valentine Ninja Helm. Nah, seperti saya bilang tadi, kalian harus punya material yang sama di periode yang lama, bisa ditukarkan dengan yang baru. Valentine Driving Equipment sebenarnya sama, hanya persentasenya ditambah 1% saja ya. Di setiap pendannya ditambahi 1% persentase dari sebelum pendan yang sebelumnya. Oke, kita langsung saja mau cek, kita langsung buka mailboxnya. Oke, kita langsung saja cari ya. SS plus material light pendan. Oke, kita cari. Dapat material light, lanjut. Dapat 11 wooden. Ayo. Dapat VIP. Ayo dong, kita dapetin harus nih. Karena ini obral pendan ya, harus satu kita nyantol. Tuh ya. Glasses, nah ini ada login pendan ya. Ada material dari pendan, dari rewardnya login. Oke, kita udah ngumpulin yang Royal Tone materialnya ya. Oke, di sini juga tadi sudah saya main Prism ya. Ini udah dapat. Kita mau dapat apa? Bismillahirrahmanirrahim. Angel Bubble robotnya ya. Triple. Bismillahirrahmanirrahim. Legendary. Ada S plus. Valentine pendant tiket. Kita lihat. Bismillah. Kita dapat Pinkure Flag ya. Pinkure Flag. Oke, lanjut. Ada lagi nggak? Ada lagi, tinggal satu. Oke. Trial Agent. Jadi kita ngumpulin udah ngumpulin materialnya si Angel Bubble Robot material sama Royal Tone Plane material secara pertama itu yang sudah saya dapetin tuh yang
Cutting, Edgy, Level Equipment. Kalau untuk Bubble Robot, Royal Taunquan, sama Ninja Helm itu saya belum punya, jadi saya harus ngumpulin ketiga pendant terbaru ini ya. Oke, kita akan coba. Oke, kita akan coba dulu. Oke, aku coba 5 dulu ya. Coba 5 dulu. Masih tetap Elephant Wooden Toy. Kita coba yang pertama. Oke, gak dapat 1. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Gak dapat lagi 2. Oke, ini yang ketiga kalinya. Gak dapat juga. Apakah ini dipersulit? Aku gak tahu sih ya. Oke, aku gak tahu ini dipersulit atau enggak. Semoga saja enggak ya. 4. Gak dapat banyak B, A yang bukan material ya. Oke, kita langsung 1 kali saja. Kita gak dapat apapun ya. 5 udah dicari. Udah 5 kali kita main premium 5 times tapi nggak dapat. Oke, kita coba lihat untuk Star Candy Shop-nya. Ya, di sini tadi udah saya bilang ya, AA Plus Valentine pendant material tiket 4.000 di hadiahnya. Seperti sama, masih tetap ada S Plus KP sama A Plus, S Plus Dark Plus I don't know. Dengan sama, nggak ada yang berubah. Star Candy Hot Online. Oke, kita coba satu aja. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita dapat A Cutting Edgy Drawing Make. A Cutting Edgy Drawing Equipment materialnya ya. Aduh, sepertinya sulit ya nih. Kita coba mainin dulu aja. Kita main kupon dulu. Oke, kita main kupon dulu. Semoga saja banyak dapatnya ya. Oke, kalau masih ada yang belum bisa mainin kupon, silahkan komentar di bawah ya. Saya belum bisa nih bang, untuk main kuponnya, komentar di bawah ya. Dan masih beberapa hari ini box merembak di Gatwitch ya. Oke, 6 Island. Oke, Island Cut ya. Oke, lanjut 2, 4, 5 5, 6 lagi kita dapat Transcendent Game Box. Oke, aku butuh 4. 6 lagi kita dapat 50 Star Candy. Wow, 6 terus ya. Oke, saya udah dapetin sampai S Plus Top 8 karakter Kapek. Oke, kita coba lagi. Coba lagi ya, kita coba lagi. Oh, 10. Aku mau jual 15 aja. Oke, kita jual. Oke, aku mau 3 kali lagi ya untuk mainin ini. Bismillahirrahmanirrahim, semoga bisa. Aduh, Gak ada pendannya, materialnya. Oh my god. Langsung saja. Nah, kita dapetin Angels Baba Robot. Jadi udah komplit, Angelnya udah komplit. Tinggal tambahin apes coklatnya ya. Satu kali lagi nih. Oke, okay, B semuanya. Oke, nanti saya coba untuk cari lagi untuk Viva-nya dari pendant ini. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa kasih like, jangan lupa komen dan share. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya kalau kalian tahu bahwa Kaistel udah upload videonya ya.